Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Blue Lion Studio. Hari ini saya akan mereview sebuah aplikasi yang sangat penting bagi kalian semua, yaitu bernama One Hand Operation. Jadi fungsi aplikasi ini adalah bagi smartphone kalian yang rusak, tombol volumenya itu bisa diatasi dengan menggunakan aplikasi ini. Kelebihannya adalah kalian tidak perlu mengeluarkan biaya untuk memperbaiki smartphone kalian yang tombol volumenya rusak. Kedua, aplikasi ini tidak menggunakan iklan karena dia dibuat oleh dari Samsung Electronics-nya. Dan ketiga, rating dari aplikasi ini 4,8 di Play Store. Oke, langsung saja. Dan ini adalah kita ketikkan dulu One Hand Operation. Dan ini aplikasinya, ratingnya 4,8. Oke, kita menuju aplikasinya. Cara mengaktifkan dan menonaktifkan aplikasinya seperti ini. Ini cara mengatur fiturnya. Ini tombol volume. Kalau tombol volume kalian rusak, maka klik tombol volumenya. Oke. Diagonal naik, diagonal turun itu pun juga sama. Ini kalian mau milih fiturnya apa. Oke. Ini juga sama. Kalau ini ukuran, ini lebaran sentuhannya. Nih, kan. Kalau ini ukuran ininya. Panjang tingginya. Panjang pendeknya. Kalau ini posisinya, mau ke atas atau ke bawah. Kalau ini warna ganggangnya, oke. Sama kalau ganggang kiri pun juga begitu pengaturannya. Ganggang kanan maksudnya. Kalau pengaturan lanjutannya bisa ditambahkan apa. Mau animasi, mode landscape, tampilan notifikasi. Paskan keyboard, atau sembunyikan di layar kunci, sembunyikan di panel cepat, juga bisa. Terserah kalian mau mengaturnya seperti apa. Ini pengaturan gestur. Mau tindakan cepat. Jarak usapannya. Sudut gestur. Ini ada sudut gesturnya. Ini kita bisa mengatur gesturnya. Oke. Ini tingkat getarannya. Oke. Mari kita tes. Kita ingatkan, ini tombol volume naik untuk ini. Ganggang kiri untuk tombol volume naik yang lurus. Nih, tombol volume ini sangat penting bagi kalau kalian senang streaming YouTube juga enak. Karena ini juga berfungsi, kadang ada juga beberapa aplikasi seperti ini itu di YouTube itu enggak berfungsi atau stop working dia. Kalau ganggang kena ganggang kanan cepatnya ini, kalau kita gak tarik, maka ini banyak fungsinya melebihi dari fitur atau aplikasi pesaingnya, karena ini buatan dari pabriknya Samsung. Ini ada WiFi, ada screenshot, ada center, ada berbagai macam, ada brightness atau pengaturan cahaya dan semacamnya. Oke. Ini ada pengaturan lanjutan, pengaturan gestur. Oke, sekian dulu mungkin fitur dari One Hand Operation ini yang saya review. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like. Kalau kalian ingin saya review aplikasi yang lainnya, silahkan ketik di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.